Mojokerto, Jawa Timur berlangsung unik. Dengan mengangkat tema Kesatuan Nusantara, para jemaat di gereja mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, tidak jauh berbeda, umat Katolik di Bali juga rayakan Misa Natal dengan memakai pakaian adat. Cantik, gagah, dan anggun. Pakaian adat dari berbagai daerah ini dikenakan jemaat gereja Katolik Santo Yosef di Jalan Pemuda Kota Mojokerto saat Misa Natal. Mulai dari baju adat Jawa, Batak, hingga Papua dikenakan jemaat dengan sukacita. Ada hampir 2.000 jemaat yang hadir dalam malam Misa Natal yang digelar minggu petang ini. Mereka berharap Indonesia tetap bisa aman dan damai antar suku dan agama. Ya, sementara itu bertempat di Gereja Katolik Roh Kudus Paroki Babakan Canggu Bali, para jemaat Misa Natal menggunakan pakaian adat khas Bali. Terselenggara dengan hikmat, perayaan Misa Natal dihadiri sekitar 750 umat Katolik. Sebagian besar jemaat gereja dan sisanya adalah warga pendatang serta wisatawan. Perayaan Misa Natal di gereja ini berlangsung selama 2 jam. Demi kelancaran acara, petugas keamanan dari kepolisian, TNI, serta satuan petugas gereja dan pecalang pun disiagakan selama acara berlangsung.